Amblen, penyebab dan terapinya. Apa itu amblen? Amblen atau wasir adalah penyakit atau kondisi yang terjadi akibat pembengkakan pembuluh darah pada bagian rektum dan anus. Dalam dunia medis, amblen atau wasir dikenal dengan nama hemoroid. Wasir adalah penyakit atau kondisi yang sangat umum terjadi. Amblen dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki ataupun wanita, serta dapat dialami segala usia. Penyakit wasir lebih sering terjadi pada ibu hamil, pasien dengan obesitas, pasien sembelit, dan pasien diare. Beberapa pasien dapat mengalami wasir akibat faktor riwayat keluarga, di mana salah satu anggota keluarga dekat mereka pernah mengalami amblen. Penyebab amblen yang paling utama adalah tekanan pada rektum saat Anda mengejan ketika buang air besar. Tekanan yang terlalu besar ini akan mempengaruhi area rektum dan menyebabkan pembuluh darah menjadi bengkak. Apabila Anda memiliki berat badan lebih, khususnya saat hamil atau mengalami obesitas, intensitas tekanan pada area rektum ini dapat meningkat. Beberapa penyebab wasir yang perlu Anda ketahui. 1. Mengejan terlalu intens saat buang air besar. 2. Kehamilan. 3. Obesitas atau kegemukan. 4. Diare. 5. Sembelit. 6. Kurang bergerak atau beraktivitas. 7. Duduk terlalu lama. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?